بسم الله الرحمن الرحيم. Apaan saya lagi keringatan karena baru selesai terapi di Jayata. Massage terapis. Mas Andik ini mengkombinasikan beberapa ilmu yang sering dipakai untuk terapi-terapi kan. Di antaranya nih yang lagi viral, yang lagi diributin di Facebook pas Kasau. Ada yang bilang ini pakai jin, bener kan? Ternyata tidak terbukti, jadi benar-benar ilmiah bagaimana terapi ini membentuk tulang belakang, struktur tulang belakang yang awalnya orang itu ada masalah di situ, dikembalikan dengan posisi yang benar. Di klinik saya, beberapa kali kedatangan orang yang stroke lumpuh dari sini dibawa mobil ya, dibopong masuk ke dalam tanpa bisa berjalan sama sekali. Setelah diterapi dengan metode PAS ya, PAS Al-Kasau, pulang jalan sendiri ke mobil, nggak mau dipegangin, jadi sudah langsung jalan tanpa langsung kursi roda, nggak lewatin kursi roda, jadi langsung jalan. Masya Allah, ini benar-benar aplikatif bagaimana cara membetulkan tulang belakang yang selamanya, yang sebelumnya bermasalah. Javanese massage terapi atau pijat Jawa ini selain untuk pengobatan penyakit, beberapa ini untuk relaksasi badan. Jadi ada beberapa titik-titik yang diterapi di Javanese massage terapi yang efeknya untuk merilekskan organ-organ yang lagi bermasalah. Jadi selain relaksasi ya, selain untuk relaksasi, tapi untuk pengobatan penyakit juga bisa. Kalau misalnya berhubungan dengan saraf atau otot yang lagi menggumpal di daerah tersebut. Kiropraksi sama, yaitu untuk terapi tulang belakang juga. Yeah. Jadi sama, hampir sama, cuma beda metode dengan PAZ. Thailand massage adalah pijat yang berasal dari Thailand. Iya. Tipikal yang beda dengan yang lain adalah pijatnya dengan kebanyakan tekanan, gerakan, dan tanpa minyak. Jadi gerakan memutar-mutarkan sendi, terus sama menekan daerah-daerah titik-titik sarafnya. Di sini dilengkapi dengan sterilisator, yaitu alat untuk mensterilkan alat-alat bekal. Jadi di sini tersedia. Jadi masalah kesembuhan bukan wilayah kami, jadi terapinya meliputi, dan insya Allah dengan pertolongan Allah bisa untuk relaksasi tubuh, bisa memperbaiki vitalitas laki-laki. Yang kedua ini banyaklah ini kaum laki-laki yang butuh dengan terapi vitalitasnya. Terus untuk pengobatan penyakit seperti saraf kejepit, sakit-sakit pinggang, asma, stroke, kemudian penyakit jantung ya, termasuk darah tinggi di situ, prostat, susah kencing atau beser ya, ada dua. Kemudian mah yang sampai kronis, nyeri persendian, vertigo, migrain sampai ke benjolan, biasanya tiroid dan lain-lain, benjolan kelenjar. Dengan gangguan tumbuh kembang anak, anak-anak yang epilepsi, Down syndrome, speech delay. Beberapa sudah banyak yang kesini, Ustaz. Alhamdulillah perkembangannya bagus. Jadi pada anak, ciri khasnya mereka kalau misalnya ada masalah tumbuh kembang, pasti yang bermasalah adalah tulang ekor. Tulang ekornya terlalu masuk, akhirnya nggak ada tenaga badannya. Nah, terapinya ke arah sana. Tempatnya di perumahan sosial Batu Ampar. Jadi kalau misalnya mau datang, harus reservasi dulu. Nggak bisa datang langsung. Karena nanti akan saya atur hari dan jamnya. Langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah. Itu langsung aja WhatsApp aja. Akan lengkap dengan Instagram dan Facebook. Facebooknya silakan, testimoni ada di Instagram dan Facebook, silakan di. Mungkin itu aja teman-teman Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.